Raco, sini, sini. Nah, dia nurut, dia kalau dipanggil dia ikut aja. Kita bergerak kemana dia ikut. Kita bergerak kemana dia ikut tuh. Kemana lagi, Raco? Raco. Yuk. Itu pungut apa tuh? Raco. Nah, dia. Dia paling suka tuh main main terbang-terbang, tapi dia tak mau terbang jauh. Cuman tetap masih di dalam ruangan ya. Yo, jalan-jalan terus. Tuh, jalan lagi. Tapi tetap masih di dalam indoor ya, dalam ruangan. Takutnya nanti kalau dia terbang jauh, payah kita mencarinya. Yang jelas di luar banyak juga binatang-binatang liar, kucing-kucing liar tuh. Nanti ketangkap nanti. Nah, kucing liar nanti kita yang rugi. Kakak. Cari apa, Rajo? Rajo. Rajo. Kemana lagi? Kemana lagi? Tuh mau terbang-terbang terus, kakak. Kak. Kakak. Raco. Jadi memang alangkah baiknya kalau melihara burung nih ada lokasi-lokasi dia tempat main ya. Dia senang dia kalau main dia jalan-jalan terbang-terbang dia. Yang jelas dia biar bergerak, biar tambah sehat, tambah semangat. Raco, itu apa itu cuy di pungut-pungut? Raco. Raco. Nah, jalan terus ya pokoknya. Nah, nanti setelah dia main-main, nanti kalau udah berasa pengen mandi, nanti dia mau mandi, nanti dia tuh udah cari, nanti kita siapkan airnya aja, dia langsung dia mandi sendiri karena udah terbiasa mandi sendiri. Jadi inilah burung beo Raco. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua penggemar burung beo, semua penggemar Gecomania yang telah mendukung channel Agro 88 ini dengan cara like, subscribe, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Raco. Raco. Salam. Assalamualaikum. Cuman Raco nih salamnya belum bisa-bisa nih. Baru salikum, kadang mikum, kadang ikum, ikum. Itu macam suara anak kecil deh. Assalamualaikum. Tuh, salikum. Assalamualaikum.
memang susah juga nih melatih salam nih, apalagi kata-kata salam tuh panjang, jadi agak susah. Mana lagi Rajo? Rajo. Rajo, kakak, tuh suka panggil kakak, apalagi kalau dia pas sudah lapar atau makanannya habis atau minumannya habis dia. Kakaknya manja deh, pelan pak. Kakak itu pelan, dia macam manja, macam suara anak-anak manja. Kakak. Nah, tirukan batuk. Ya cuy ya. Pak. Pak, batuk pak, kita cok. Malah batuk betulan. Rajo. Panggil kayak gitu. Dia kalau dipegang aja dia suka macam manja, tapi manjanya dia meong-meong. Kalau dipegang sedikit ya meong-meong-meong-meong. Nah, kayak macam gitu tuh kalau habis dipegang itu tuh meong-meong-meong. Yo, mau kemana lagi? Mau kemana lagi? Nah, dia terbang kemana dia? Makasih. Salam. Assalamualaikum. Salam. Batuk terus, Rajo. Wahaha. Dia biasanya cepat tuh nirukan tertawa tuh. Ya Jo, tahu Jo. Nah Jo. Nah tuh tertawa dia bisa juga tuh. Jo. Rajo. Salam. Apanya? Apanya? Depannya juga. Rajo. Kakak. Waalaikumsalam. Jengkol sikit aja meong-meong. Rajo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Makasih banyak. Tawa terus. Kakak. Kakak.
Rajo. Rajo, kakak, Rajo, Rajo, kakak, makasih banyak. Rajo, Jo, Jo, makasih.